Halo Sobat Milenial, balik lagi di channel YouTube kami, ZML Entertainment. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya sekarang. Ibu Rizky Billar sebut frustasi hingga seret nama Amanda Manopo. Lesti Kejora ungkap sudah tahu. Ada apa garangan? Mari kita simak videonya sampai selesai. Ibu Rizky Billar mengungkapkan bahwa anaknya sempat frustasi dalam hidupnya. Hal tersebut disampaikan Ibu Rizky Billar saat ditanya mengenai kehidupan Rizky Billar sebelum sekarang. Dan terungkap fakta ketika sedang berbincang dengan Lesti Kejora dalam channel YouTube Lesti Kejora yang diunggah pada waktu lalu kemarin. Saat Ibu Rizky Billar mengungkapkan bahwa Rizky Billar pernah frustasi ketika hidup di Jakarta tidak ada peningkatan. Bahkan frustasinya tersebut membuat Rizky Billar sempat ingin pindah ke Jepang. Dulu Billar pernah frustasi di Jakarta dan ingin pindah ke Jepang, tanya tim Lesti Kejora kepada Ibu Rizky Billar. Ya, waktu itu kan Rizky Billar sudah putus asa, frustasi, ucap Ibu Rizky Billar, sebagaimana yang dikutip dari Pikiran Rakyat Tasikmalaya.com dari channel YouTube Lesti Channel yang diunggah pada waktu lalu kemarin. Pengennya ke Jepang aja lah, enggak berubah-berubah aja di Jakarta. Kadang ada kejar, ada enggak, papar Ibu Rizky Billar. Namun, tak beberapa lama, Rizky Billar mendapatkan tawaran menjadi pemeran utama dengan Amanda Manopo. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita simak video ini sampai selesai. Dan ada hubungan apakah antara Amanda Manopo dan Rizky Billar? Dan sedekat apakah mereka berdua hingga Ibunda Billar angkat bicara soal kedekatan Amanda Manopo dan Rizky Billar? Mari kita simak video ini sampai selesai. Namun admin sarankan klik tombol subscribe-nya sekarang dan nyalakan loncengnya agar Sobat Milenial tidak ketinggalan info menarik lainnya seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka di Ikatan Cinta. Paparan hal tersebut yang membuat Rizky Billar semakin banyak mendapatkan tawaran di layar kaca. Tapi alhamdulillah kan terus langsung dapat itu peran utama yang sama dengan Amanda Manopo, ungkap Ibu Rizky Billar. Dari situlah dia terus berada, dapat peran, mulai terus bekerja, Ibu Rizky Billar menjelaskan hal tersebut. Usai Ibu Rizky Billar mengungkapkan hal itu, tiba-tiba saja Lesti Kejora mengatakan bahwa dirinya pun mengetahui sudah tahu akan hal itu. Sebenarnya aku sudah tahu ceritanya, ucap Lesti Kejora. Diketahui pada tahun 2018, Rizky Billar dengan Amanda Manopo pernah ada dalam satu sinetron. Sinetron yang dibintangi Amanda Manopo dan Rizky Billar dan Syifa Haju itu berjudul Ada Dua Cinta. Nah, disitulah kedekatan Amanda Manopo dan Rizky Billar berlanjut. Dan disitu jugalah Rizky Billar menjadi pemeran utama hingga nama Rizky Billar menjadi tenar di bumi Indonesia hingga saat ini. Lanjut cerita di sinetron Ikatan Cinta. Ada wajah baru di sinetron Ikatan Cinta. Kemunculan pemain baru di sinetron Ikatan Cinta memberi angin segar bagi Amanda Manopo. Pasalnya, Amanda Manopo mengaku sudah jenuh dengan jalan cinta sinetron Ikatan Cinta. Sosok pemain baru di sinetron Ikatan Cinta diketahui bernama Oma Maharani, yakni nenek dari sahabat Rena di sekolah. Oma Maharani diketahui merupakan pimpinan redaksi di majalah Couple, majalah di mana Elsa dan Ricky menjadi sampulnya sambil menanakan baju tidur. Majalah itu tengah dicari oleh Al dan Randy. Pasalnya foto itu akan menjadi bukti kuat bahwa Ricky dan Elsa tidak pernah berpacaran.
Foto itu juga nantinya yang akan mematahkan pembelaan Elsa soal kehamilan di masa lalu. Seolah menjadi angin segar bagi para penonton, sinetron Ikatan Cinta, Oma Maharani telah berjanji akan mengungkap soal sampul majalah couple tersebut. Seperti diketahui, sampul majalah couple edisi Ricky dan Elsa pernah disembunyikan oleh pegawai di majalah couple. Hal itu berdasarkan permintaan paman Ricky, yakni Om Martin. Sehingga Al dan Randy kesulitan mencari tahu soal majalah tersebut. Oleh karena itu, sosok Oma Maharani diharapkan bisa membongkar kebusukan Elsa dan Ricky di masa lalu. Bahkan dengan sosok Oma Maharani yang diharapkan memberikan sinyal kebusukan Elsa, netizen justru salah fokus. Para netizen yang terdiri dari penggemar Ikatan Cinta justru menemukan kemiripan antara wajah Oma Maharani dengan ibunda Amanda Manopo. Dilihat dari pikiran rakyat tasikmalaya.com, dari akun Twitter karinnedesa701 adalah orang yang pertama kali sadar akan kemiripan keduanya antara Oma Maharani dan ibunda Amanda Manopo. Bagaimana keseruan ceritanya? Mari kita kepoin channel kami dan tekan tombol subscribe-nya untuk yang belum subscribe. Apakah kehubungan Elsa terbongkar ataukah sebaliknya, kemunculan pemain baru Ikatan Cinta akan menambah alur cerita Ikatan Cinta? Hal ini hanya pimpinan produksi Ikatan Cinta yang tahu. Maka tak heran Amanda Manopo dan pasangan mainnya Arya Saloka patut berbangga. Bagaimana tidak? Sinetron yang diperankan oleh mereka berjudul Ikatan Cinta semakin hari semakin mendapatkan perhatian lebih-lebih dari penonton. Beberapa rekor pun kembali ditembus oleh sinetron ini. Tokoh Aldebaran Arya Saloka dan Andin Amanda Manopo telah membuat jatuh hati masyarakat Indonesia. Dukungan penonton terhadap Al dan Andin terekam jelas dalam pencapaian Ikatan Cinta yang meraih rating 15,2 dan audiensi share 54,3 di Seregram Apple Medal pada tayangan Ikatan Cinta hari kemarin. Artinya, saat Ikatan Cinta ditayangkan, lebih dari setengah penonton TV menyaksikan kisah cinta Aldebaran dan Andin tersebut. Ini merupakan rekor rating sekaligus rekor share Ikatan Cinta yang tayang setiap hari. Dan semakin menegaskan Ikatan Cinta merupakan sinetron nomor satu di Indonesia. Sinetron ini telah tayang selama 8 bulan lebih dan selalu mendominasi jagat sinetron di Indonesia. Bahkan Ikatan Cinta secara konsisten sejak pertengahan Desember 2020 hingga sekarang mencapai audience share di atas 40%. Ini merupakan prestasi yang belum pernah diraih oleh program manapun di Indonesia. Berbagai prestasi diraih sinetron Ikatan Cinta. April Lau mendapatkan penghargaan dari Kemenpref karena dinilai sebagai karya ekonomi kreatif dengan pencapaian rekor penonton terbanyak di Indonesia di saat pandemi dan menjadi pop culture baru. Di bulan yang sama, Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI memberikan penghargaan kepada Ikatan Cinta karena tercatat sebagai sinetron prime time dengan audience share nasional tertinggi di atas 40% berturut-turut. Pencapaian yang diraih Ikatan Cinta ini bukan saja mencetak sejarah di industri pertelevisian Indonesia, tapi juga menembus rekor dunia di mana baru pertama kali terjadi di negara demokrasi dengan jumlah penduduk sebesar 50 juta jiwa.